bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول هكذا بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari ilmu mustalahul hadis untuk pemula. Kita masih di awal-awal muka surat 14. Qala al-mu'allifu wafaqahullahu ta'ala, yaitu setelah menyebutkan tentang definisi siqah. Berarti siqah itu menggabungkan apa dengan apa? Sifat apa dengan sifat apa siqah? Iya. Apa? Maksudnya apa? Bukan masalah ilmu. Siqah itu apa dengan apa? Udul maksudnya apa itu udul? Agamanya lurus ditambah dengan iya hafalannya kuat, iya siqah. Qala al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah, fa min hadzal waqt, maka sejak dari masa ini, bal wa qablah, bahkan yang sebelumnya, saral huffaz yutliquna hadzil lafdhah, jadilah para penghafal hadis memberikan lafadz ini, lafadz siqah, ala asy-syaikh alladzi sama'uhu sahih, untuk seorang syekh yang pendengarannya itu benar, yaitu memang dia kenyataannya mendengar hadis itu dari gurunya, biqiraati mutqin, dengan pembacaan orang yang hafalannya mantap. Qiraati mutqin, bukan qiraatin tapi qiraati mutqin. Qiraah dari seorang yang mutqin, yang hafalannya mantap bagus. Wa isbati adil, dan ditetapkannya rawi yang agamanya lurus. Memang kenyataannya rawinya lurus. Wa tarakhasu, mereka memberikan keringanan fi tasmiyatihi bisiqah. Memberikan keringanan untuk memberikan nama, untuk menamai orang tadi sebagai orang yang siqah. Yang penting apa? Agamanya lurus dan juga hafalannya baik dengan bacaan yang benar. Wa innama siqah fi urfi a'immatin naqd, hanya saja siqah menurut tradisi para imam kritikus hadis yang di masa lampau, kana taqau alal adli fi nafsih, itu berlaku pada orang yang pada dirinya itu agamanya lurus secara zatnya. Orangnya memang agamanya lurus. Al-mutqin lima hamalah, memantapkan apa yang dia bawa, yaitu hafalannya mantap. Apa yang dia bawa yaitu riwayatnya dengan mantap. Ad-dhabitu lima naqal, memelihara dhabit, itu artinya kadang artinya menjaga, memelihara, menghafal apa yang dia ceritakan kepada kita. Bukan hari ini cerita accident-nya adalah kereta yang bertayar 4. Hari berikutnya bilang tayar 8. Nah, berarti hafalannya tidak baik. Untuk cerita yang sama menunjukkan hafalannya kacau. Tapi ini dhabit lima naqal, yaitu hafalannya bagus untuk apa yang dia nukilkan, dia ceritakan pada kita. Walahu fahmun wa ma'rifatun bil fan, dia memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang cabang ilmu ini. Fan, cabang ilmu mustalah. Fatawassa'al mutaakhirun, kemudian generasi yang belakangan itu agak berlapang-lapang, ya siqah tidak sampai seberat di zaman Imam Ahmad atau zaman mungkin siapa itu Syu'bah, tidak sampai seberat itu. Tapi secara umum agamanya lurus dan hafalannya baik, ya dikatakan siqah. Kalau pendusta ya bukan, kalau pelaku-pelaku dosa besar ya bukan, atau hafalannya kacau ya tentunya bukan siqah. Nah, sekarang setelah kita tahu
hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung dari rawi yang sikoh, tidak mengalami penyendirian untuk orang yang tidak kuat, dan tidak mengalami penyakit yang samar-samar. Sekarang contoh hadis sahih seperti apa? Nah, kita masuk contohnya. Misalul hadisis sahih, contoh hadis yang sahih, ma rawahu imamu ahli sunnati wa jamaah, hadis yang diriwayatkan oleh imam ahlu sunnah wa jamaah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Faqal haddasana, ini sana diringkas, mereka dulu nulis harus cepat, sana maksudnya haddasana. Haddasana Muhammad ibn Idris, yakni Asy-Syafi'i. Beliau, Imam Ahmad Sikoh, beliau mendengar dari Imam Syafi'i, jadi sanadnya bersambung. Imam Syafi'i Sikoh. An Malik, Imam Syafi'i memang muridnya Imam Malik, tidak masalah mengatakan an dari Malik. An ibn Syihab, Imam Malik termasuk yang paling bagus riwayatnya kepada Ibnu Syihab. Jadi ini sanadnya bersambung dan masing-masingnya sikoh. An Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik dari tabi'in. Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik. Ibnu Syihab sih tabi'in juga ya. Annahu akhbarah, beliau mengkhabarkan anna abahu, bahwasanya ayahnya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an kana yuhadis, sering menceritakan hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama nasamatul mu'min, hanyalah ruh orang mu'min, nasama yaitu ruh, nyawa. Ta'ir, dia adalah berupa seekor burung, yaitu dibentuk menjadi seekor burung. Ya'laku, ya'laku yaitu ya'kulu, dia makan. Fi syajaril jannah, di pepohonan surga, makan di pepohonan surga. Hatta yarji'ahullahu tabaraka wa ta'ala, sehingga sampailah Allah mengembalikan ruh tadi, Allah tabaraka wa ta'ala, ila jasadih, ke jasadnya lagi, yauma yab'atsuh, pada hari Allah membangkitkan dia, yaitu hari kiamat. Tayyib. Ini dalam Musnad Imam Ahmad. Fi hadas sanad, di dalam sanad ini, qadis tufiyat, telah terpenuhi syurutus sahih, syarat hadis sahih. Siapa yang ingat syarat hadis sahih apa saja? Di antaranya, ya, sanadnya bersambung, apalagi rawinya macam mana? Rawinya bagaimana? Kalau hadisnya biar sahih, rawinya harus macam mana? Harus sikoh. Sayyid, kenapa? Iya, yaitu apa? Selamat dari persendirian, yaitu syudud. Kalau rawinya tidak kuat, kalau rawinya kuat sendiri tak mengapa, tapi secara umum jangan sampai kena persendirian, ya. Tidak ada penyakit tersembunyi, betul. Nah, ini 4. Sebagian mengatakan 5 karena apa? Sikoh itu terbagi 2. Apa itu sikoh tuh? Syarat sikoh tuh apa? Rawinya harus adil, udul. Kenapa udul tuh apa? Apa arti udul? Rawi-rawi yang macam mana? Macam mana udul itu? Orang yang adil tuh macam mana? Oh, belum jumpa ya? Iya, agamanya lurus. Terus kemudian ditambah lagi apa? Selain agamanya lurus, dia harus, iya, hafalannya kuat. Kalau dia pakai hafalannya kuat. Kalau pakai buku, bukunya dijaga baik-baik, tidak mengalami kerusakan tulisan dan sebagainya. Baik. Kemudian berarti apa? Syarat-syarat terpenuhi. Summa inna darajati sahih, kemudian sesungguhnya derajat-derajat kesahihan itu tatafawat, yaitu bertingkat-tingkat, berlainan. Fil quwwah, di dalam kekuatannya. Li tafawuti quwwatir ruwah, karena kekuatan para rawi sendiri berlainan. Ada yang sikoh-sikoh biasa, maka kesahihannya biasa. Ada yang kesahihannya level sangat tinggi, karena rawinya rawi-rawi nomor satu.
rawi yang dikatakan apa? Silsilah dzahabiyah, rantainya rantai emas, sanadnya rawinya itu bagaikan emas orang-orangnya. Baik. Dan ini dibahas bukan di muka surat ini. Yang penting syaratnya terpenuhi, dikatakan secara umum hadis itu sudah sahih. Sekarang masuk ke yang berikutnya, al-babus salis al-hadisul hasan. Bab yang ketiga, hadis hasan. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Al-hadisul hasan huwa al-hadisul ladhi lahu quwwah. Hadis hasan adalah hadis yang memiliki kekuatan. Fala yakunu dha'ifan, maka dia tidak lemah, dia kuat. Walakinna quwwatah, akan tetapi kekuatannya lam tablugh, tidak mencapai darajatal hadisi sahih, derajat atau level hadis yang sahih. Dia kuat, cuma tidak sebagus rawi yang itu misalkan. Wal hasan qisman, kemudian hadis hasan itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna ba'du rawihi, sebagian rawinya itu masyhuran, dia terkenal. Terkenal apa? Bisidq, kejujurannya. Wal amanah, yaitu dia layak dipercaya. Tetapi walam yablugh darajata as-siqah, tetapi dia tidak mencapai level rawi yang siqah. Siqah itu seperti siapa misalkan? Imam Az-Zuhri, yaitu siqah. Kalau yang tidak mencapai level itu misalkan siapa ya? Muhammad bin Amr bin Al-Qamah misalkan, tidak sampai selevel Az-Zuhri. Hadisnya sering dikatakan hasan, walaupun ada yang mengatakan sahih, tapi sahih yang tidak sekuat Az-Zuhri. Atau mungkin seperti nanti ada disebutkan insya Allah contohnya. Kenapa tidak mencapai level derajat siqah? Li kusurihi fil hifdz, karena dia kurang dalam masalah hafalan wal itqan, dan kemantapannya. Hafalan ada cukup kuat, tapi kurang dibanding dengan yang level atas. Ada kesalahan, mungkin misalkan apa? Dia hafal 10 hadis tetapi keliru 2 misalkan. Nah, ini dikatakan rawinya soduk, berarti apa? Hasanul hadis. Wa hadza yusamma, kalau di dalam sanadnya ada rawi yang seperti ini tapi yang lain-lain siqah, dikatakan apa? Hasanan lidzati, secara zatnya hadis itu hasan, sanad itu hasan secara zatnya, tidak perlu penguat. Wasani, untuk hadis hasan yang kedua, jenis hasan kedua, malayakhlu, hadis yang mana tidak kosong isnaduhu, sanadnya tidak kosong, min dha'fin yasir, dari kelemahan yang ringan. Ada kelemahan tapi sikit-sikit, sedikit saja. Yuqawwihi sanadun akhar, dia dikuatkan oleh sanad yang lain. Au hadisun akhar, atau dikuatkan oleh hadis yang lain. Apa perbedaan dikuatkan dengan sanad yang lain? Dengan apa? Diperkuat oleh hadis yang lain. Kalau sanadnya lain, sanadnya memang lain tetapi sahabatnya masih sama. Jalurnya lain tapi sahabatnya sama. Tapi kalau hadis lain, maksudnya sahabatnya sudah lain, walaupun isi hadisnya masih apa? Masih sama. Jadi dikatakan sanad lain itu dalam keadaan sahabatnya masih sama, walaupun melalui jalur yang lain, tapi sahabatnya sama, sahabat nabinya sama. Kalau hadis lain, bahkan sahabat nabinya sudah lain. Tayyib, kalau seperti ini, hadisnya ada kelemahan tapi dikuatkan oleh yang lain, hadza yusamma hasanan li ghairihi. Ini dinamakan sebagai hasan li ghairihi, hasan karena ada yang lain. Kalau tadi apa yang pertama? Hasan li dzatih, hasan secara zatnya, tidak perlu bantuan yang lain, dia sudah hasan. Yang ini hasan karena ada yang lain. Kalau tidak ada yang lain berarti dia dikatakan apa? Kalau tak ada yang lain, dikatakan apa berarti? Dianggap apa? Iya. Bukan. Kalau tidak ada lain yang menguatkan berarti dia jadi apa? Jadi dhaif, jadi lemah, cuma tidak berat-berat. Ya. Ada keluar kalau nak keluar. Baik. Intinya hadis hasan terbagi dua. Yang pertama sendirian dia hasan. Yang kedua dia baru mencapai hasan kalau ada teman. Kalau tidak ada teman dia menjadi lemah. Baik.
Sekarang misalul hadisil hasan lidzatih. Contoh untuk hadis yang hasan lidzatih. Berarti apa? Kita ambil contoh untuk jenis kedua dulu, yang kalau sendirian belum kuat. Qala al-Imam Ahmad fi musnadih haddatsana Ya'mur ibnu Bishr. Qal haddatsana Abdullah yakni bin al-Mubarak. Qala Usamah ibnu Zaid. Usamah bin Zaid ini yang bukan sahabat, tapi Usamah bin Zaid dari level-level yang bawah. Haddatsani Nafi' anna bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastan. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau memakai siwak, memakai kayu sugi. Fa'ata akbarul qaum. Kemudian beliau memberikan siwak tadi kepada orang yang paling besar atau paling tua di jamaah tadi. Waqad dan Nabi mengatakan inna Jibril sallallahu alaihi wasallam amaroni an ukabbir. Sesungguhnya Jibril sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk mendahulukan yang besar. Ukabir bukan bertakbir, tapi mendahulukan yang besar di dalam pemberian tadi itu. Tayyib, bagaimana keadaan hadis ini? Ana tadi ngantuk malah ya. Misalul hadis hasan lidzatih, berarti contoh untuk yang pertama, yang secara sendirian pun sudah hasan lidzatih. Ini jenis pertama. Secara dzatnya dia sudah hasan, tak perlu dibantu. Ruwatuhu siqat, para rawinya semuanya siqah. Ya'mur ibnu Bishr siqah, ibnu Mubarak imam siqah. Nah, Usamah bin Zaid ini yang apa itu hasan, tidak sampai siqah, dia hasan. Nafi' jelas siqah, murid terbaiknya ibnu Umar. Tayyib, illa Usamah bin Zaid, kecuali Usamah bin Zaid, wa huwa laisi maulahum, maula bani Lais. Kunyahnya Abu Zaid Al-Madani saduqun yukhti. Beliau saduq dan ada kekeliruan. Hadisnya berarti apa? Fasanadul hadis hasan. Maka sanad hadis ini adalah hasan. Baik. Jadi walaupun sendirian ini boleh jadi hujah, tapi tidak sekuat misalkan siapa? Imam Az-Zuhri dan lain-lain. Karena apa? Ada kekeliruan beliau. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu alam. Tak perlu banyak-banyak ya, sedikit-sedikit aja.